Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, khususnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Riyadh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Haji Nurdin, dan juga guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Rafiq, beserta para imam-imam lainnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Namun kita doakan mudah-mudahan seluruh para jamaah, para pengurus, para DKM diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah Masjid Ar-Riyadh Kuitang yang saya hormati. Kita sudah berada di awal mula bulan Sya'ban. Di mana yang kita tahu, kita kalau menyambut bulan yang suci, bulan yang mulia, itu kita harus memiliki istiadat persiapan. Sebagaimana kita maklum, sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan, ada dua bulan, yang mana dua bulan ini menjadi dua bulan persiapan untuk kita mendapatkan atau kita menyambut bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Di dalam kajian tasawuf ada istilah takhalli, tahalli, tajalli. Ini istilah sudah umum di kalangan orang-orang tasawuf, bahwa proses kita untuk mendekat kepada Allah itu prosesnya ada tiga. Yang pertama takhalli. Apa jemaah? Takholi. Apa takholi? Takholi itu mengosongkan diri, membersihkan diri dari segala macam dosa. Ya. Kalau bahasa kitanya mandi, mandi. Setelah kita mengosongkan diri dari dosa, dosa riya, dosa ujub, atau dosa yang zahir, dosa ghibah, dosa mencuri dan sebagainya, maka kita sudah masuk kepada tahapan awal, yaitu takholi. Nah, takholi, ya, mengosongkan diri, itu kalau kita gambarkan yaitulah bulan Rajab, bulan takholi, bulan menghapus segala dosa. Makanya zikirnya dianjurkan 70 kali membaca Rabbi firli warhamni watub alayya. Isinya apa? Tiga. Kita minta ampun, kita minta disayangin, dan kita minta diampunin, dimaafkan. Sudah pernah kita bahas dulu ya, bedanya maghfirah sama ampunan. Apa bedanya? Kalau kita minta ampun sama Allah, maka itu dosa ditutup, hadirin. Ditutup. Masih ada enggak tulisannya? Masih. Tapi kalau kita minta diampunin, afwa, tuhibbul afwa fa'fu anna, maka dosa itu dihilangkan sama Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa minta ampun, dosa kita ditutup. Tapi kalau kita minta maaf, maka dosa kita dihilangkan. Makanya prosesnya bulan Rajab Rabbi firli warhamni watub alayya, mintanya maghfirah. Entar bulan Ramadan ya, tuhibbul afwa, minta dihapus. Subhanallah. Nah, ini di bulan takholi namanya, bulan Rajab, bulan takholi. Dihapusin tuh semua dosa-dosa kita, dibersihin. Nah, maka ulama mengatakan al-istighfaru bimanzilatil husli. Minta ampun kepada Allah atau istighfar itu kayak orang mandi. Kayak orang mandi. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatit tib. Dan sholawat kepada Nabi itu kayak pakai minyak wangi. Ya. Makanya bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan tahalli.
bulan berhias, pakai minyak wangi kita ya, bahasanya gitu. Orang kalau belum mandi tapi pakai minyak wangi, kira-kira bagaimana hadirin? Beradu nggak tuh kira-kira tuh? Ini bau misik ame bau kenalpot gabung jadi satu ya. Ada orang hadirin ya, nggak pernah mandi, jarang mandi, dipakein minyak wangi, wangi ya? Kagak nggak wangi. Makanya pentingnya nih bulan Takhalli, bulan Rajab. Nah, masuk kita ke bulan Tahalli, bulan Sya'ban, bulan berhias. Sampai kata ulama tadi, istighfar itu kayak mandi, sholawat itu kayak orang pakai minyak wangi. Apa hubungannya sholawat dengan bulan Sya'ban? Nah, kita sudah ma'ruf. Ada firman Allah surat Al-Ahzab ayat 56. Surat yang sangat-sangat kita ingat dan kita apal bunyinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat hadirin turunnya bulan Sya'ban. Turunnya bulan Sya'ban. Sehingga dikatakan bulan Sya'ban itu bulan lahirnya sholawat. Makanya bulan Sya'ban kalau bisa banyakin sholawat. Maka dikatakan famankana katsirul dzunub, maka siapa orang yang memang punya banyak dosa, fal afdhal lahu istighfar, maka yang utama bagi dia banyakin istighfar. Kalau ngerasa punya banyak dosa. Wa illa, jikalau ngerasa udah dosanya kayaknya udah agak dikitan, maka fassalatu 'alan nabi afdhal lahu. Maka baca shalawat itu lebih utama tuh ya. Jadi bulan Rajab, bulan Takhalli, bulan pembersihan diri isinya dengan istighfar, dan bulan Sya'ban bulan tahalli yang bersihinnya dan mengisinya dengan sholawat. Minal ma'thur, kata ulama, termasuk perkara ya yang memiliki asar, memiliki satu ya dasar. Anna man istaghfarallaha kulla yawmin lil mu'minin wal mu'minat 27 marrah. Kata ya dalam sebuah asar, siapa orang yang istighfar tiap hari untuk orang mukmin, untuk orang mukminat ya, maka 27 kali sara minal 'ubad, maka dia itu akan menjadi para hamba alladzina bihim yurhamul khalqu, yang mana dengan sebab mereka akan disayangi makhluk, wa bihim yumtarun wa yurzaqun, dan sebab mereka makhluk mendapatkan hujan dan mendapatkan rezeki. Ya para hadirin rahimakumullah, jadi hadirin di kampung kita ini itu ada wali-wali Allah. Cuman sayangnya wali itu ada banyak jenisnya. Ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Ya, artinya dia tahu atau dirinya sendiri enggak tahu. Ada lagi wali yang orang enggak tahu, dia enggak tahu. Itu ada wali. Ya. Nah, ini kata ulama, lantaran sebab merekalah langit turun hujan. Lantaran sebab merekalah Allah tahan murkanya. Nah, ini cara untuk bisa seperti ini ada amalannya, yaitu baca istighfar buat orang mukmin mukminat 27 kali setiap hari ya. Baca nih, kalau kita baca ini ya, secara nggak langsung kita sudah ngerjain amalannya wali. Apa amalannya wali? Mintain ampun buat orang kampung setempat. Jadi dia gak mintain ampun buat dirinya doang, dia mintain ampun buat orang kampungnya setempat. Itu namanya wali. Segala apapun bala yang turun dari Allah, maka yang nahan dia. Dengan apa nahannya? Dengan banyak istighfar. Jadi kalau siapa yang pengen masuk ke dalam circle-nya para awliya, ya ini amalkan. Baca, ya Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minin.
muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca 27 kali. Wa qala sayyidi al habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Nah, ini seorang wali besar, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau mengatakan ataitu marratan li salatil jumah bi jami' Syibam. Fajalastu bi janibil Habib Umar bin Muhammad bin Smith fasami'tu yaqra' bainal khutbatain sayyidil istighfar. Berkata guruku Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ini wali besar, suatu hari beliau datang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Syibam. Yani Syibam ini satu daerah di kota Yaman, Hadramaut. Itu terkenal penduduk Syibam, hadirin, itu kalau dia mandang orang, ya, kalau hatinya nggak seneng itu orang kena ain. Ya. Jadi yang disebut penyakit ain, ya, itu ahli Syibam itu yang punya mata begitu katanya. Ya, jadi kalau misalnya kita nih bawa anak kita cakep, orang kampung itu lihat dan dia nggak seneng sama anak kita, nah itu kena tuh anak kita kena ain. Jadi ain itu kalau menurut sebagian ulama itu nggak sembarangan orang. Kalau kita kan posting foto kena ain, enggak, sebenarnya enggak segitu ya. Tergantung yang lihat. Nah, ini penduduk ahli Syibam itu matanya tajam-tajam. Nah, ketika sholat Jumat di Syibam, ini kata Habib Ahmad, saya duduk di sebelah guru saya, Habib Umar bin Muhammad bin Smith. Fasami tuhu, aku dengar guru saya pas sholat Jumat baca di antara dua khutbah sayyidal istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuh. Jadi baca di antara dua khutbah bacanya sayyidal istighfar. Ini amalan, hadirin. Jadi kalau kita kemarin baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah tuh ya, ini juga ada amalan yang lain, baca sayyidul istighfar. Untuk apa? Untuk menjeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Bahkan ada lagi fadilahnya sayyidul istighfar, siapa orang yang baca sayyidul istighfar pagi, meninggal siang, matinya husnul khatimah. Makanya yang udah aktar min khomsin nih udah 50 udah gocap umurnya, udah kudu siap-siap aja deh. Yang namanya mati itu enggak kenal sakit, enggak kenal sehat. Ya, saya punya guru baru kemarin, malam Senin. Saya punya guru dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya punya paman plus guru tetangga juga, rumahnya sebelah. Sehat hadirin, maghrib masih ngajar, maghrib ngajar. Maghrib ngajar, abis isya ngajar. Saya pulang ngajar, saya lihat beliau masih ngajar. Selesai ngajar, saya jam 11 malam, saya lagi pengen rapat, ada teman saya WhatsApp, guru, Ustaz Musonif meninggal. Kagak, apaan tadi abis ngajar, hoak-hoak gitu, saya bilang, bohong gitu. Enggak guru, barusan kata orang rumahnya dibawa ke rumah sakit. Oh, sebentar saya tanya dulu. Benar hadirin. Enggak sakit apa-apa, sehat, habis ngajar. Ya. Nah itu. Cakap gak tuh habis ngaji meninggal? Cakap gak? Pengen enggak kira-kira? Pengen? Yang benar nih. Kalau perlu jangan habis ngaji, lagi ngaji kalau perlu. Kita lagi belajar ilmu, man kharaja li talabil ilmi, siapa yang keluar pengen belajar, wa fisabilillah, maka keluarnya fisabilillah. Ya. Nah, itu umur enggak ada yang tahu. Kadang bini sakit, ya, suaminya yang meninggal. Kadang suami sakit diurusin sama bininya. Yang meninggal bininya. Habis bininya meninggal, kawin lagi itu sehat. Kenapa kok bisa sehat Ustaz? Ya, akuariumnya ganti yang baru katanya gitu. Ya, ikannya kalau butek akuariumnya pusing. Coba ikan ganti akuarium yang baru, ganti air, seger gak tuh ikan?
Aki-aki 70 tahun sakit-sakitan TBC, bininya meninggal, kawin lagi, sehat aja. Kayaknya mungkin buat para jamaah nih yang udah sakit-sakitan mau sehat apa? Iya itu dah. Ini kita hadirin dibaca atau Sayyidul Istighfar. Wa hassa al-Habib Alwi bin Syihab 'ala al-ikthar min al-istighfar khususan bil warid min qawli rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 marrah. Habib Alwi bin Syihab itu menganjurkan untuk memperbanyak istighfar. Khususan istighfar yang ada hadisnya, apa itu? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, dibaca 70 kali siang dan malam. Waqala, dan kebanyakan para salaf kita mengamalkannya setelah isya. Ya. Jadi gini hadirin, bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya itu sebenarnya bacaan Nabi salat duha. Salat apa? Duha. Salat duha. Sebagian lagi mengamalkannya ba'da isya, bukan ba'da maghrib. Pertanyaannya, kenapa ulama kita yang ngerjainnya ba'da subuh, ame ba'da maghrib? Itu pertanyaannya. Karena asalnya ba'da isya ame pas duha. Ya. Jawabannya karena kalau diamalkan salat duha, pas bacanya pas salat duha, enggak semua orang salat duha. Karena kalau diamalkannya pada isya, enggak semua orang sholat isya berjamaah. Coba bandingin dah, sholat maghrib sama isya, ramean mana? Maghrib. Makanya ulama cerdas, mereka punya strategi gimana caranya orang bisa baca ini tapi semuanya baca. Yaudah, bacanya habis maghrib. Ini udah habis maghrib bacanya pulang juga. Allahumma lantas jalan. Orang ulama udah nyariin waktu nih habis maghrib nih guringanin nih jangan habis sisa biar pada baca di pulang hadirin. Ini kan ganjarannya besar ini hadirin. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya itu kalau kita baca malamnya meninggal insyaallah dosa kita diampunin. Maka man istaghfara kadzalika fi syahri Rajab, siapa orang yang istighfar pada bulan Rajab, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Nah, cuman hadirin, ini yang banyak orang keliru. Kalau orang baca istighfar di bulan Rajab bagus, cuman kalau bisa terusin. Ini kan udah kelar nih. Ya, kemarin hari apa? Minggu kalau nggak salah ya sudah masuk satu Syakban. Nah kalau bisa bulan Syakban istighfarnya juga jangan ditinggal. Kalau kita mentang-mentang udah kelar nih dah udah nggak dibaca lagi, baca tetap ya. Istighfar 70 kali. Ini kan dari mana hadisnya? Dari Rasulullah. Ya. Rasulullah tiap hari minta ampun 70 kali. Maksudnya Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya itu. Jadi Rasulullah bacaannya itu apakah bulan Rajab doang? Enggak, setiap hari. Kenapa ulama nganjurinnya Rajab? Kalau bahasa kata gini, udah dah, ente mulain dah bulan Rajab, ntar bulan Syaban, bulan puasa, bulan Syawal, terusin gitu, lanjutin aja. Nah, setelah bulan Tahalli, masuk kita bulan Tahalli. Apa bulan Tahalli tadi? Bulan berhias. Nah, bulan Tahalli ini isinya dengan sholawat. Dikatakan di sini, ittafaqal ulama, ulama sepakat, ala anna jamial amal minha makbul wal mardud, bahwasanya amalan hamba itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi kalau kita sholat, bisa diterima, bisa ditolak. Sedekah, bisa diterima, bisa ditolak. Illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat ya. Fa innaha maqtu'un bi qabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena sholawat itu hadirin dipastikan diterima sebagai bentuk penghormatan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya kalau kita beramal haji, apalagi haji, bisa riya enggak? Bisa.
Yang pernah dikisahkan dahulu ada orang namanya Muwaffaq. Ini Muwaffaq dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ya. Suatu hari Imam Abdullah bin Mubarak mimpi, hadirin. Apa mimpinya? Dia melihat ada dua malaikat sedang berdiskusi tentang jamaah haji. Yang satu nanya, berapa orang yang haji? Sekian ribu. Yang satu nanya lagi, berapa yang diterima? Enggak ada yang diterima sama Allah, illa satu orang. Dan satu orangnya ini enggak pergi haji. Tapi yang pergi haji malah enggak diterima. Yang enggak pergi haji justru diterima. Dan berkat yang satu orang tadi, seluruh jamaah haji yang tadi semua diterima pahalanya. Tuh, subhanallah. Ya, gara-gara yang enggak haji diterima. Ya. Bisa jadi sama kita ngaji nih, yang ngaji enggak diterima pahalanya, gara-gara yang enggak ngaji diterima. Kenapa ya? Yang kagak ngaji niat bener-bener niat. Airato ditanya, siapa namanya? Namanya Muwaffaq. Rumahnya di sini, di sini, di sini. Ibnu Mubarak dari tidurnya bangun. Ketika bangun dicari, di mana rumahnya Muwaffaq? Sebagaimana mimpinya dicari, ketemu. Ketemu, diketok pintunya, ternyata Muwaffaq ini seorang penjahit sepatu. Ya, ditanya, ya Muwaffaq, ya, amal apa yang pernah kau kerjakan dari kebaikan? Diceritain. Ada satu amalan yang menurut saya ini amalan, ya, yang diterima Allah. Apa itu? Saya ini kan kang sholat sepatu. Tiap hari ngesolat sepatu. Duit dari sholat sepatu itu saya simpen, saya tabungin buat berangkat haji. Sampai di tahun saya pengen berangkat haji karena udah kumpul duitnya, tiba-tiba saya punya istri hamil. Nah, dan dia ngidam, nyium bau masakan tetangga. Kata bini saya, "Bang, tolong bang, pintain dah dikit sama tetangga dagingnya." Ketika ke tetangganya, ternyata tetangganya janda, ya, yang punya anak yatim. Ya. Nah, ketika diminta, "Assalamualaikum Bu, boleh nggak saya minta sayur Anda, makanan Anda?" Kata itu ibu-ibu, "La, nggak boleh. Hada halalun lana wa haramun lak. Ini halal buat saya tapi haram buat Anda." Loh, kok bisa begitu? Makanan halal buat Anda, kenapa haram buat saya? "Begini Pak, saya ini ame anak-anak udah hampir 3 hari gak makan. Anak saya nangis, saya sampai rebusin batu. Kemudian saya itu keluar nyari makanan, ternyata saya dapatkan ada keledai yang sudah menjadi bangkai, mati di pinggir jalan. Saya potong, saya ambil sebagian dagingnya, saya bawa pulang. Itu bangkai. Nah, maka bangkai ini halal buat saya karena terpaksa, dan haram buat Anda karena tidak terpaksa." Ngelihat tetangganya yang miskin tadi, ya, ini Muwaffaq iba, kasihan. Diambil, dipulang ke rumah, diambil duit yang buat dia ongkos naik haji. Dikasihin tuh buat tuh janda, buat kehidupannya semua. Lantas si Muwaffaq pulang ke rumah, sampai depan pintu rumah, ya, dia merenung. Ternyata haji aneh cuma sampai depan pintu rumah doang. Tapi justru amalan itu yang ikhlas tadi menjadikan semua amalan orang yang haji diterima sama Allah tuh. Nah, jadi amalan, ya, yang diterima sama Allah itu yang ikhlas. Nah, ini tadi masalahnya, orang pergi haji kadang enggak semuanya ikhlas. Apa ciri ikhlasnya orang pergi haji? Dipanggil bukan Pak Haji enggak marah. Ada enggak orang kita nih pergi haji, pulang haji dipanggil bang gitu. "Bang, bang, bang, mana bang?" Enggak nengok, hadirin. Kenapa enggak nengok? Enggak dipanggil haji. Dijawab gini, "Leh, ente panggil aneh haji dong. Kan haji mahal, 50 juta ongkosnya." Gitu. Kira sekalian aja, "Pak sholat. Pak sholat ini. Pak puasa. Pak zakat." Betul enggak? Kenapa enggak? Kenapa Pak Haji doang? Kenapa enggak Pak sholat? Kan sholat juga ibadah. Ya. Nah, semua amalan itu, hadirin, bisa diterima, bisa ditolak, tergantung hati kita. Ya. Kan susah ya. Beramal ikhlas berat. Ya. Nah, maka kecuali sholawat. Kalau sholawat pasti diterima tuh. Lamma khalaqallahu subhanahu wa
nadhara Adamu ilaiha. Nah, ini dia. Ketika Allah menciptakan Sayyidah Hawa, Nabi Allah Adam memandang kepada Sayyidah Hawa. Faqala, dan berkata, "Ya Rabbi, zawwijni minha." Ya Allah, kawinkan saya dengan itu perempuan. Tuh, ya. Jadi Nabi Adam ini minta dikawinin sama Allah. Jadi syariat kawin udah ada di zaman Nabi Adam. Ya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, "Wa ma mahruha ya Adam?" Apa maharnya wahai Adam? Ente mau nikahin dia, apa maharnya? Faqala ya Rabbi ma'alam. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ane enggak tahu." Qala tabaraka wa ta'ala, "Ya Adam, shalli ala Muhammad asyara marrah." Wahai Adam, kalau ente pengen tahu maharnya, maharnya baca sholawat 10 kali. Tuh ya. Nah, jadi ini syariatnya siapa nih? Syariatnya Nabi Adam. Tapi jangan diikutin hadirin ya. Ntar diikutin lagi. Mbak mau kawin, Mbak. Emang udah punya apaan? Ada, Mbak. Maharnya. Apa maharnya? Baca sholawat 10. Wah, lu tinggal zaman Nabi Adam aja, jangan sekarang ya. Tinggal zaman Nabi, Mbak. Zaman Nabi Adam tuh jangan sekarang. Sekarang mah kagak cukup 10 kali sholawat ya. 1000 aja orang enggak terima. Betul gak hadirin? Emang Kang Tenda bisa pakai sholawat? Emang Kang Catering bisa pakai sholawat? Kagak ngerti dia. Makanya ini syariatnya siapa? Nabi Adam. Ya. Jadi ada syariat Nabi Adam, ada syariat Nabi Idris, ada syariat Nabi Nuh. Nah itu masing-masing sesuai dengan zamannya. Nah pertanyaannya gini hadirin, Allah ketika ngasih syariat kok nggak langsung aja gitu, ya? Ada orang protes gitu, orang-orang liberal, Islam agamanya nggak jelas, masa agama diganti-ganti? Kalau emang Allah tahu syariatnya itu semua sama aja, ya kan? Syariat Nabi Musa beda, syariat Nabi Isa beda, syariat Nabi Muhammad beda. Kenapa nggak langsung sama aja gitu? Jawabannya, lah karena emang zamannya beda. Beda. Zaman Nabi Adam itu kagak ada orang kecuali beliau sama bininya sama anaknya. Nah sekarang kalau ikut syariat Nabi, boleh nggak nikah sama saudara? Boleh nggak nikah sama saudara kandung? Boleh nggak? Lah nggak boleh. Nah menikah sama siapa? Orang di bumi baru ada Nabi Adam, namanya keluar. Keluarganya, maka syariatnya Nabi Adam membolehkan nikah sama saudara. Lah kan aneh ya, mau nikah sama siapa? Sama orang planet. Ini kagak ada orang planet zaman dulu. Lah, ya. Nah, ini maharnya 10 sholawat. Fasholla Adam alaihi salam, maka bersholawatlah Nabi Adam. Nah, pertanyaannya, Nabi Adam itu tahu sholawat dari mana gitu? Yang ngajarin Allah. Jadi waktu Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Adam tobat hadirin. Tobat enggak diterima sama Allah. Tobat enggak diampuni sama Allah. Sampai Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya aku bertawasul dengan nama Muhammad agar Engkau mengampuniku. Allah terima. Allah nanya cuman, "Ya Adam, tahu dari mana engkau dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakan dia?" Apa kata Nabi Adam? "Ya Allah, dulu ketika engkau menciptakan aku, aku melihat di tiang-tiang arasmu terdapat nama Muhammad. Dan aku yakin ini nama bukan sembarang nama. Pasti ini nama orang yang mulia. Maka aku mewasilahkan ya minta ampun dengan nama Muhammad." Tuh, ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu seperti itu kisah sejarahnya. Kemudian qala Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syarani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah, qala Abul Mawahib, berkata Abul Mawahib Asy-Syadzili, "Ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidal Alamin, tuannya pemuka alam. Fakultu, aku katakan, "Ya Rasulullah,
Salatullah asyara liman salla alaika marrah wahidah. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Nah ya. Ya Rasul, Allah kan bersolawat buat orang yang solawat sekali, ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, kata Rasulullah. Siapa yang solawat satu kali kepada aku, maka Allah akan solawat 10 kali. Maksud solawat adalah Allah kasih rahmat. Nah, pertanyaannya ya Rasul, apakah itu buat orang yang hatinya khusyuk baca solawatnya? Apa kata Rasulullah? La, enggak begitu. Bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Bahkan buat semua orang yang solawat meskipun hatinya lalai. Jadi kalau bahasa kata kita lagi naik motor, ambil gojek, ambil narik, solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu Allah terima. Ya, itu Allah balas walaupun hatinya lalai. Lain sama dikir. Kalau zikir enggak boleh lalai. Kita baca zikir lalai, pahala doang dapat, manfaat belum tentu dapat. Bahkan bisa jadi pahalanya enggak dapat. Tapi kalau salawat enggak, inilah istimewanya. Ya. Makanya dalam kitab Sa'adatul Darwain ulama bertanya nih, mana afdol, salawat apa zikir? Kata Imam Yusuf An-Nabhani, lebih afdol membaca sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu mengandung dua unsur. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma maknanya ya Allah. Ya, ala Muhammad itu sholawat. Jadi kalau kita baca sholawat, zikir juga, sholawat juga. Tapi kalau kita baca zikir, zikir doang, sholawat kagak. Makanya lebih afdal baca apa tadi? Salawat. Cuman setelah kita membaca istighfar. Ya. Jadi kalau kita pengen tobat, hadirin nih, caranya malam, bangun malam, atau kita kalau enggak terus salat malam, yang pertama salat tobat 2 rakaat. Habis salat tobat baca istighfar minimal 100. Ya. Habis istighfar baru kita sholat hajat. Habis sholat hajat baca 100 sholawat minimalnya. Tuh. Jadi istighfar dulu baru sholawat. Tahalli dulu baru tahalli. Fayutihillahu amsal aljibal minal malaika. Tad'ulah wa tastaghfirullah. Nah, orang yang sholawat 10 kali dengan hati, ya meskipun dia lalai, maka Allah akan mengutus segunung malaikat yang doain dia minta ampun buat dia. Itu kalau yang lalai, segunung malaikat datangin dia minta ampun doain dia. Wa amma idza kana hadrul qalbi fiha fala ya'lam ya sawab dzalik illallah. Kalau orang itu dengan hati yang hadir sholawat, maka enggak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Artinya gede banget pahalanya. Sallu ala Muhammad. Bahkan as-salatu ala nabi syaikhun, syaikhu man la syaikholah. Sholawat amin nabi adalah guru buat orang yang enggak punya guru. Ya. Kalimat syaikh di sini maknanya murabbi. Syaikhul murabbi atau mursyid. Kita hadirin, kalau punya guru wali, itu ada indikasi kuat akan jadi wali. Indikasi kuat. Kita punya guru wali, indikasi kuat kita jadi wali. Coba antum lihat aja. Dulu di Kuitang ada namanya Habib Abdullah Syami. Ada Habib Soleh Tangkul. Mereka-mereka itu orang-orang besar itu punya murid. Indikasi kuat muridnya wali. Karena ya, yang namanya kemakom, makom dan sebagainya itu bisa turun. Paling dekat sama murid. Gitu. Ya. Kalau orang punya guru alim, indikasi kuat muridnya alim. Ya. Apalagi gurunya wali dan alim, udah indikasi kuat. Nah, masalahnya ada orang gak punya guru ya. Gurunya guru ngaji aja kayak aneh gini, guru masjid aja.
Padahal kalau bisa kita punya guru, bukan hanya sekedar ngaji masjid, tapi guru ini yang bimbing kita. Urusan masalah pilpres, tanya dia, begitu. Jadi kalau kita punya guru mursyid, urusan pilpres tanya dia aja, selesai. Guru besok nyoblos pilih siapa ya? Tanya gurunya. Gurunya bilang misalnya Prabowo gitu. Misalnya gitu ya. Sorry ya. Ya udah, coblos orang pilih sesuai dengan gurunya. Gurunya bilang misalnya coblos Ganjar. Ya coblos Ganjar. Jangan pakai mikir. Kalau gurunya nyoblos Anies, nah itu. Coblos. Kalau kita kan mikir-mikir ya. Guru nyoblos siapa? Anies. Wah, oh, baru guru aneh. Derek guru katanya gitu. Derek guru, guru jadi derek gitu. Giliran pilihannya Anies aja ikut guru. Eh, gurunya bilang Prabowo. Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Nah, ya. Yang begini enggak beres ini. Kalau emang kita ngikut guru, mau guru milih siapa, kayak ikutin gitu. Walaupun yang enggak sesuai dengan hati kita, nih giliran milih yang sama aja. Ikut guru aja yang udah jelas gitu. Giliran gurunya beda aja dah. Ya. Ngikutin guru enggak wajib dalam sebagai pendapat. Ya salam ya Allah. Nauzubillah min zalik. Itu ya, jadi kalau kita udah punya guru mursyid, apaan aja ikut guru tuh ya. Nah, ini baca sholawat katanya adalah guru buat yang enggak punya guru. Makanya yang bimbing siapa? Rasulullah. Ya. Kita ini kalau punya guru, yang bimbing guru. Kalau enggak punya guru, yang bimbing Rasulullah. Nah, entar kalau kita rajin baca sholawat, nanti kita sering ngimpi Rasulullah SAW. Nah, ngimpinya Rasul itu nanti ngajarin kita. Fulan if'al hadza, kerjain ini. Itu jangan begini, dibimbing langsung sama Rasulullah. Dingimpinya. Makanya kalau kita enggak ngimpi, oh berarti kita disuruh bergurunya sampai guru kita itu. Nah, inilah ya yang namanya maqam tahalli itu. Kemudian berkata sebagian orang soleh, dahulu saya punya tetangga musrifun ala nafsi. Ini orang suka berbuat dosa. Wa kuntu amuruhu bitaubah, ane sudah suruh tobat, falam yaf'al, tapi enggak mau tobat. Ya, jadi hadirin nih, kita kalau punya tetangga yang suka maksiat nih, ya, ada ilmunya. Bagaimana tuh? Falam mamata, ketika tetangga saya yang maksiat meninggal, ya, saya ngimpiin dia, saya lihat dia di sorga. Nah, ngawur kan nih. Tetangga tukang maksiat, tapi kita ngelihatnya di mana? Di sorga. Harusnya kan yang maksiat di mana? Neraka. Harusnya. Cuman ini kenapa? Kok pas di ngimpiin dia meninggal, saya ngimpi ngelihat dia di sorga. Faqultu lahu bimanil tahadhil manzilah, ane tanya pas di mimpi, ya fulan, dengan sebab apa engkau mendapatkan kedudukan ini? Kan tukang maksiat, kenapa sekarang masuk surga? Nah, qala, kata ini yang meninggal tukang maksiat, hadartu muhadditan. Suatu hari aku sedang hadir di majlisnya orang yang ahli hadis. Fasami'tuhu. Aku dengar nih orang yang ngajar bilang man rafa'a sautahu bisolati 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ngangkat suaranya, ngerasin suaranya, ninggiin suaranya ketika baca sholawat, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan sorga. Wajib. Farofatu ro'sauti bisolah alaihi. Maka setelah mendengar itu, aku keraskan suaraku bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Sallu ala Muhammad. Nah, begitu caranya. Setelah mendengar itu dia sallu ala Muhammad. Semua jamaah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Maka setelah kejadian itu enggak lama saya meninggal. Dan meninggal itu dalam kondisi husnul khatimah. Allah hapusin semua dosanya. Makanya disitulah syariat kalau ada majelis
ntar Habib ceramah atau siapa naik dan sebagainya, ntar sallu ala Muhammad, Allahumma sholli alaih, itu dosanya diampunin semuanya, hadirin. Dan yang sholawat itu enggak pelan-pelan, kencang suaranya. Tinggi. Kalau kita sholawat, sholallahu Muhammad, sholallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Nah, itu tuh semuanya diampunin sama Allah. Walaupun tukang maksiat diampunin berkat sholawat. Ya. Nah, ini hadirin. Nah, inilah bulan tahalli, ya, bulan ya berhias tuh. Nah, maka kita masuk kepada yang ketiga yang namanya tajalli. Apa itu tajalli? Dalam istilah tasawuf, tahalli pembersihan dosa, tahalli berhiasnya diri, yang ketiga tajalli. Apa tajalli? Allah menampakkan dirinya. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, prosesnya tadi bersihin dulu diri kita, udah bersih, berhias dengan indah, udah berhias baru ketemu sama Allah. Itu. Ya, tajalli namanya. Kapan tajalli? Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan, antabudallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau enggak lihat Allah, yakin Allah melihatmu. Itulah tajalli. Nah, kalau dari bulan tadi, bulannya bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab bulan tahalli, bulan Syaban bulan tahalli, bulan Ramadan bulan tajalli. Maka apa wiridannya bulan Ramadan? Kalau Rajab istighfar, Syaban sholawat, Ramadan bulan tajalli, wiridannya Al-Quran. Apa pelajarannya? Begini hadirin nih, kita kalau belajar, orang kalau mau zikir yang banyak jangan langsung ke Quran. Ya. Ada apanya tuh? Ada stepnya. Apa stepnya? Istighfar dulu yang ringan. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar dah kelar, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru udah stepnya ya naik baru ke Al-Qur'an. Baru tajalli, baru itu dibukain sampai Allah. Nah, ini prosesnya yang tadi saya bilang tadi, itu sama dengan proses yang diajarkan para ulama tasawuf, yaitu tahalli, tahalli dan tajalli. Cuman memahami tajalli ini cukup pelik sebenarnya, ya. Karena kalau saya bilang, bisa enggak orang melihat Allah? Nah, ini ya. Saya mau tanya hadirin, kira-kira bisa enggak kita melihat Allah? Kalau di dunia mungkin enggak, di akhirat mungkin. Tapi ada hadirin, orang yang di dunia bisa melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan pakai mata ini, bukan. Melihat Allah di sini adalah dengan mata hati, hadirin. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah Allah itu ada? Imam Syafi'i enggak jawab. Imam Syafi'i bilang, al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta menunjukkan adanya unta, gitu. Adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Artinya apa? Apakah Allah ada? Iya, ada. Apa buktinya Allah ada? Makhluk itu menunjukkan adanya khalik. Adanya makhluk menunjukkan adanya khalik. Jadi kalau saya misalnya ilustrasikan begini, nih saya dikasih sapu tangan, yang ngasih selampe sapu tangan ini misalnya mantan saya, ya mantan saat ya. Kalau yang ngasih mantan, terus kita simpen, kita taruh lemari, pas udah lama bertahun-tahun, saya lihat selampe lagi, yang saya ingat siapa? Yang saya lihat siapa?
Itu yang dimaksud dengan melihat Allah. Memang kita enggak lihat Allah secara kasat mata, enggak, tapi saban kita ngelihat ciptaannya yang kita lihat Allah. Lihat langit, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Lihat manusia, ingat Allah. Itu namanya tajalli. Udah pernah ngerasain belum, hadirin? Hati maaf ya, ngelihat bini lagi ngomel tuh. Allah ini tuh. Ngelihat orang lagi ngatain kita, wah Allah lagi negor kita, begitu hadirin. Ya, jadi kita nggak gampang marah. Kenapa para aulia itu nggak marah-marah? Karena mereka ngelihat orang yang zolimin mereka, yang mereka lihat Allah. Lagi mana mau marah sama ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Ya, itu tauhidnya, akidahnya para sufi yang sudah memahami makna tajalli. Dari istighfar, sholawat, sampai mereka bertajalli, taholi, tahali, dan tajalli. Nah, besok nih kita nih masuk nih, udah bulan Sya'ban, udah cari amalan sholawat. Ya. Sholawat apa yang paling afdol? Ya, orang nanya nih, sholawat apa Ustaz? Ada timbil kulub, ada sholawat apa lagi? Bushro, ada sholawat kamilah, ada sholawat patih. Yang paling afdol sholawat yang diajarin guru kita, udah itu. Yang ada ijazahnya, ya. Karena apa? Karena sholawat yang tanpa ijazah itu dapatnya pahala doang, hadirin. Ya, jadi satu amalan zikir sholawat kalau kita baca tanpa kita punya ijazah itu manfaatnya kurang, manfaatnya kurang. Bukan karena manfaatnya, manfaatnya kurang. Tapi kalau kita punya ijazah, itu kita terkoneksi secara ruh, secara batin dengan guru kita, dengan gurunya sampai pengarang sholawat itu. Ya. Ini yang ngarang sholawat bukan sembarangan, ulama-ulama wali. Yang kalau mereka ngomong, Allah demen. Makanya ketika bikin sholawat, bikin girang Rasulullah. Ya itu. Nah, jadi kalau bisa sholawat apa yang kita baca? Sholawat yang diijazahin guru kita. Panjang kek, pendek kek, itu yang kita amalkan. Nanti di bulan puasa jangan lepas. Bulan puasa nih, istighfar juga, ya. Sholawat sama Quran. Makanya ulama kita ngajarin tuh, pas lagi sholat, pas menjelang buka puasa, apa bacaannya? Ya, astaghfirullahaladzim tuh. Kita baca istighfar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Itu diulang lagi. Ya. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca lagi istighfar. Kenapa dibaca lagi? Karena memang yang tadi kita kerjain di bulan Rajab jangan dibuang gitu. Diterus. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Tuh ya. Ini ada yang unik hadirin. Kalau kita baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa ridhaka dulu baru jannah? Kenapa enggak Allahumma nas'aluka jannah enggak, tapi pakai ridhaka gitu. Karena agar apa yang kita cari yang lebih dulu adalah ridhonya Allah. Nah, jadi ini pembekalan saja untuk kita memasuki bulan suci Ramadan, biar bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan jadi lebih bermakna, ya. Karena kalau kita ngerjain sesuatu tanpa ilmu, kita enggak tahu ilmunya, nah, kurang maknanya. Ya, sekarang kita sudah tahu kenapa sih di bulan Rajab istighfar, kenapa di bulan Syaban sholawat, kenapa di bulan puasa itu Quran, nah karena itu. Ya, semua ada alasannya, semua ada sebabnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, saya pribadi selaku pengajar di Masjid Ar-Riyad Kuitang, pengajian malam Kamis, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dalam ucapan, dalam perbuatan, atau dalam bercandaan mungkin ada yang salah dari tutur kata saya atau sikap saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, biar bisa sampai ke bulan suci Ramadan, biar dikasih taufik sama Allah, biar bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya dan keluar dalam keadaan ghafirin, salimin, maghfirin. Ala hadhihi niyyal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatiha. Siril Fatiha, karamatil Fatiha. Iftah lana abwabal khair wa ikhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tatawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.